Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri mengenai nasionalisme. Seperti tokoh Hans Kohn, beliau berpendapat bahwa nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Selain itu, Profesor William R. Roth berpendapat bahwa kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekulerisme dan imperialisme Barat yang melanda tanah Melayu. Di samping itu, tokoh Datuk On Jaafar berpendapat bahwa nasionalisme bermaksud kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Seterusnya, tokoh Dr. Burhanuddin Al-Helmi berpandangan nasionalisme merupakan perjuangan menentang penjajahan, hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, yaitu National Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Pada pandangan Dr. R. Suntara Linggam pula, beliau menyatakan nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid pula berpandangan, nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ketanamelayuan. Di samping itu, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kee Kim berpendapat bahwa nasionalisme dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Antara perkembangan nasionalisme di Barat ialah Revolusi Amerika Syarikat yang merupakan reaksi Amerika menentang penjajahan British karena British tidak melindungi hak rakyat Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British. Penduduk Amerika juga menentang Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Setem dan Akta Teh karena tiada perwakilan Amerika dalam Parlimen British. Selain itu, George Washington mengetuai Kongres mengikhtiar perang kepada British. Peristirahan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776 ini telah diluluskan oleh Kongres. Peristirahan kemerdekaan Amerika ini berlaku karena kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Oleh itu, penduduk mempunyai hak untuk membentuk kerajaan yang baru. Revolusi Amerika ini telah berakhir pada 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Di samping itu,
Revolusi keagungan di England pada tahun 1688 juga merupakan salah satu perkembangan ide nasionalisme di Barat. Revolusi ini berlaku disebabkan oleh keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini tercetus karena pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya, Raja William of Orange dari Belanda. Akibat sokongan yang semakin berkurangan, Raja James II melarikan diri ke Perancis. Peristiwa ini dikenali sebagai Revolusi Keagungan karena peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Selain itu, Revolusi Prancis yang dicetuskan oleh golongan pemikir seperti Rousseau dan Voltaire memperjuangkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Rousseau menulis The Social Contract yang mengemukakan rakyat digelar sebagai rakyat umum. Golongan revolusi ini bersuara terhadap Raja Louis dan golongan bangsawan karena mereka memonopoli keistimewaan menyebabkan rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Mereka menggempur penjara Bastille dan menggulingkan Raja Louis. Disebabkan adanya revolusi Prancis ini, bermulanya Prancis sebagai sebuah negara republik. Antara perkembangan nasionalisme di Asia ialah nasionalisme di India yang merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme Barat dalam dahagi 1857. Brahmo Samaj dan Arya Samaj merupakan pertumbuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan. Pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan Barat melahirkan golongan intelektual yang memulakan gerakan nasionalisme. Mereka menubuhkan Indian National Congress, INC, pada 1855 dan Liga Muslim pada 1906. Pada abad 20, muncul gerakan radikal yang bersifat keras seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandra Pal. INC mengamalkan dasar tidak bekerja sama yang diterajui oleh Mahatma Gandhi serta menjadikan satyagraha sebagai pegangan. India dibagikan kepada dua, yaitu India dan Pakistan. Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947 dan diketuai oleh Muhammad Ali Jinnah yang merupakan Gubernur Jenderal Pakistan. Manakala India pada 15 Agustus 1947 yang diketuai oleh Jawaharlal Nehru yang dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. Selain itu, nasionalisme di China bertujuan mengukuhkan peradaban China daripada ancaman politik dan ekonomi orang asing. Penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu dianggap orang luar dan kehilangan mandat. Dinasti Manchu gagal mengalang kemasukan orang Barat. Gerakan nasionalisme di China berbentuk anti-Barat karena menentang campur tangan kuasa Barat. Dr. Sun Yat-sen, yang merupakan pelopor gerakan nasionalisme di China, mengemukakan tiga prinsip rakyat, yaitu San Min Chu Yi sebagai ideologi utama, yang bermaksud nasionalisme, demokrasi, dan kebajikan sosial, asas kepada revolusi dan menumbangkan kerajaan Manchu, dan mereka mengasaskan kerajaan Republik China. Di samping itu,
nasionalisme di Utsmania dan Mesir mempunyai kesedaran mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat yang mencetuskan gerakan Islam dan Pan-Islamisme. Kumpulan Al-Urwa Al-Wutqa ditubuhkan oleh Syaid Jamal al-Din al-Afghani, di mana bertujuan untuk memperkuatkan persaudaraan Islam dan mengajak kepada kemajuan. Pertubuhan ini menerbitkan Akhbar Al-Urwa Al-Wutqa untuk menyebarkan pan-Islamisme. Pada tahun 1914, Empire Utsmania menyeru rakyat berjuang bersama-sama untuk menentang penjajah Barat. Khalifah Abdul Hamid menyebarkan ideologi ini dan mendapat sokongan umat Islam seluruh dunia. Berikutnya, gerakan Islam di Mesir yang dipelopori oleh Syaid Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abdu. Pertumbuhan budaya Barat antara Eropa, Amerika dengan budaya tempatan mengubah budaya dan tradisi tempatan. Gerakan ini menyeru umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Seterusnya, nasionalisme di Jepun digerakkan oleh pemerintah Jepun karena kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelak ancaman Barat. Maharaja Mikado Meiji mencontohi Barat supaya Jepun dihormati. Prinsip dan semangat Bushido dijadikan asas nasionalisme di Jepun. Pemulihan Meiji meliputi pembaruan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun menjadi negara perindustrian dan kuasa tentara yang kuat, disebabkan desakan ekonomi dan nasionalisme tentara yang melampau menyebabkan Jepun menjadi kuasa imperialisme di Asia. Antara perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara ialah nasionalisme di Filipina. Chus Rizal memulakan propaganda untuk menuntut Filipina menjadi sebahagian wilayah Spanyol. Beliau kemudian menubuhkan Liga Filipina untuk mendesak kerajaan Spanyol melakukan perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Nasionalisme yang lebih radikal muncul selepas kegagalan Liga Filipina. Bonifacio menubuhkan Katipunan, yaitu gerakan revolusioner dengan menggunakan Akbar Kalayan. Tetapi usaha ini gagal. Aguinaldo kemudian bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mengusir Spanyol. Usaha tersebut berjaya, tetapi pengisytiharan kemerdekaan pada 1899 tidak diiktiraf. Kemudian, beliau mengubah strategi kepada diplomasi melalui parti politik yang sederhana. Sergio Osmena, yang menjadi pemimpin Parti Nasionalis, menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Perjuangan tersebut diteruskan oleh nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Selain itu, nasionalisme di Burma, Sami Buddha golongan pendidikan Barat, menentang imperialisme Barat, berikutan merasa kedudukan agama, budaya, dan tradisi orang Burma tergugat. Mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada 1906 dan menyadarkan masyarakat setempat dengan isu kasut. Persatuan tersebut berubah ke arah lebih radikal oleh Yubapi dan mengubahnya kepada Majelis Persatuan Am Kesatuan Burma. Pada tahun 1920, pelajar menuntut penubuhan University. Golongan Sami Buddha menubuhkan Majelis Am Sangha Sami yang mencetuskan pemberontakan Sayasan. Perkembangan nasionalisme di Burma
berlaku disebabkan pengenalan Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan India dan Burma mendorong kepada kemerdekaan. Golongan Takin menubuhkan Parti Do Bama Asione dianggotai oleh Aung San, Kyaunin, dan Yunu. Dr. Bamau memenangi pilihan raya pada 1937 dan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pertama Burma. Di samping itu, nasionalisme di Vietnam dipolopori oleh golongan bangsawan dan pegawai Mandarin untuk memperjuang pemulihan sistem pemerintahan beraja disebabkan oleh perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi. Nasionalisme ini disalurkan oleh Akbar Tribune Indige dan Cloche Vele yang mengkritik Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Selepas Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme di Vietnam bercorak revolusi yang merangkumi dua ideologi utama, yaitu nasionalisme dan komunisme. Vietnam Quoc Dang Dang memimpin Parti Nasionalisme. Parti Nasionalis dipimpin oleh Nguyen Thai Hoc. Parti Komunis Vietnam dipimpin oleh Ho Chi Minh. Vietnam Quoc Dang Dang memperjuangkan demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme. Parti ini melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 dan menubuhkan kerajaan republik. Perancis mengambil kesempatan menangkap Vietnam Quoc Dang Dang dan membunuh Nguyen. Gerakan ini diteruskan oleh Ho Chi Minh dan mengisytiharkan kemerdekaan pada September 1945. Beliau dilantik sebagai Presiden Vietnam yang pertama. Vietnam Selatan, Saigon, di bawah pengaruh Amerika Serikat dan Perancis. Gerakan untuk menentang penjajahan Barat diteruskan sehingga 1976. Berikutnya, nasionalisme di Thailand bertujuan mengembalikan kedaulatan negara serta menuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan Barat dan melaksanakan pemodenan dengan biokrasi Barat. Penasihat Barat dibawa masuk melatih pegawai tempatan dalam urusan pentadbiran, keuangan, kastam, ketenteraan, dan polis. Pemodenan ini diteruskan oleh anak Raja Mongkut, yaitu Raja Chulalongkorn. Semasa pemerintahan Raja Vajiravut, penguasaan politik oleh kerabat diraja menimbulkan kebimbangan rakyat. Nai Pridi Panomyong dan Field Marshal Pibul Songkram menimbulkan parti dan melancarkan revolusi pada tahun 1932. Raja berperlembagaan ditubuhkan dan Pibul Songkram dilantik sebagai Perdana Menteri pertama. Nasionalisme seterusnya berlaku karena ketidakpuas hatian terhadap penguasaan ekonomi oleh orang Barat dan orang Cina. Pada Perang Dunia Kedua pula, Thailand bekerja sama dengan Jepun menyebabkan mereka tidak dijajah oleh Jepun. Akhir sekali, nasionalisme di Indonesia berkisarkan pendidikan untuk mengubah nasib hidup masyarakat setempat. Dalam karya Kartini, surat yang dihantar ke sahabatnya di Eropa dibukukan, yaitu Hilang Gelap Terbitlah Terang. Karya tersebut mendedahkan diskriminasi Belanda terhadap rakyat tempatan. Nasionalisme berkembang oleh Muhammadiyah yang memperjuangkan agama Islam. Parti Komunis Indonesia, Sarekat Islam, dan Parti Nasional Indonesia menjadi gerakan yang lebih radikal. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang mengandungi tiga asas sumpah, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Soekarno mempelopori Permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, PPPKI,
yaitu gabungan organisasi dan partai politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kesadaran nasionalisme di negara kita dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sultan Mahmud Shah berusaha mendapatkan Melaka dengan melakukan serangan terhadap Portugis sebanyak 3 kali. Penentangan terhadap ancaman luar dapat dilihat melalui perjuangan Sultan Abdullah, yaitu Sultan Kedah, menentang Syarikat India Timur Inggris, SHTI. Beliau berusaha untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang sebagai sebagian wilayah Kedah. Begitu juga dengan kesungguhan pejuang tempatan seperti Dol Saik, Tok Canggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Datu Maharaja Lela, Mat Saleh, Datu Bahaman, dan Rentap. Pada awal abad ke-20, perjuangan gerakan Islah dipelopori Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin dan Haji Abbas Muhammad Taha dan Syekh-Syekh Al-Hadi. Kesadaran ini kemudiannya diteruskan melalui penulisan kreatif dan akbar. Faktor yang mendorong kemunculan gerakan nasionalisme ialah peranan agama. Para pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islam pimpinan Syekh Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abdu dan Rashid Rida. Gerakan Islam menyeru umat Islam seantero dunia kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini juga untuk menentang imperialisme Barat. Selain itu, melalui penulisan kreatif, hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis digunakan sebagai saluran untuk mengkritik penjajah dan menyadarkan masyarakat. Contohnya, hasil karya Melur Kuala Lumpur oleh Harun Aminurrasyid, cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kacai, karya Pak Soko seperti Putra Gunung Tahan dan Anak Mat Lela Gila. Seterusnya, melalui sistem pendidikan, penubuhan pendidikan Islam modern telah meniupkan semangat terhadap pelajar abad ke-20. Madrasah Al-Atas di Johor, Madrasah Al-Masyur di Pulau Pinang, dan Madrasah Al-Idrisya di Kuala Kangsar, Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar, dan Maktab Perguruan Sultan Idris, melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, pelajar didedahkan dengan ide tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihat kelemahan bangsa yang dijajah. Hasil daripada perkembangan sistem pendidikan, lahir golongan intelektual lepasan Timur Tengah seperti Syekh-Syekh Al-Hadi. Golongan pendidikan Inggris seperti Abdul Qadir Adabi, Datu Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustadz Abu Bakar Muhammad Said, dan Ibrahim Haji Yaakob. Mereka menggunakan akbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyadarkan masyarakat. Akhir sekali, pengaruh luar dan serantau. Pan-Islamisme yang berkembang di Utsmania menyadarkan umat Islam untuk bersatu menentang penjajah. Selain itu, gerakan Islam di Mesir menggesa Islam untuk melakukan tindakan yang progresif. Seterusnya, kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia yang menewaskan negara Rusia. Di samping itu, perjuangan Dr. Sun Yat-sen yang menumpaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan kerajaan Republik China. Tambahan pula, ide Mahatma Gandhi yang menentang British tanpa kekerasan. Hal ini memberi kesadaran terhadap masyarakat di negara kita. Perkembangan nasionalisme yang dipelopori oleh golongan intelektual dari segi agama,
kaum muda menyebarkan ideologi gerakan Islam dan menjadikan agama Islam asas dunia dan akhirat. Tokohnya ialah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi dan Haji Habas Muhammad Taha. Kesadaran ini menyebabkan banyak madrasah dibuka seperti Madrasah Al-Atas di Johor Bahru Johor, Madrasah Al-Khairiyah Al-Islamiyah di Pokok Sena Kedah, dan Mahat Al-Iya Asyarif Gunung Semanggul Perak. Mereka juga turut memberikan peluang pendidikan kepada kaum wanita. Mereka menyebarkan ide itu melalui akbar seperti Akbar Al-Imam, Al-Ikhwan, Neraca, dan Tunas Melayu. Selain itu, golongan intelektual yang berpendidikan Inggris, Maktab Melayu Kuala Kangsar yang ditubuhkan melahirkan golongan bangsawan yang akan diserap dalam pentadbiran British. Muhammad Yunus Abdullah dan Raja Uda Raja Muhammad sebagai pegawai kerajaan menuntut British memperbaiki taraf hidup masyarakat. Mereka juga menuntut peluang pekerjaan yang lebih banyak orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Mereka menyebarkan ideologi menggunakan akbar seperti Warta Malaya, Lembaga Malaya, dan Utusan Malaya. Seterusnya, golongan intelektual yang berpendidikan Melayu, Maktab Perguruan Sultan Idris telah melahirkan guru seperti Oti Dusek, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan, dan Harun Aminur Rashid melahirkan ramai penulis nasionalis. Sahabat telah berjaya menghasilkan buku berkualiti dan menjadi makin untuk mengasah bakat. Tokoh nasionalis yang muncul ialah Buyong Adil dan Abdul Hadi Hasan. Bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia menjadikan SITC sebuah taman ilmu yang mendedahkan pembaharuan dari negara luar. Mata pelajaran anyaman dan kesehatan serta sukan dianggap penting dalam kurikulum di SITC. Antara kesan perkembangan nasionalisme dari aspek politik ialah usaha golongan intelektual berpendidikan Inggris dan KMS meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British berhasil. Bilangan orang Melayu dalam Malian Civil Service, MCS, bertambah daripada 7 orang pada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Dasar desentralisasi mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar desentralisasi ini cuba mengembalikan kuasa sultan, residen, dan majelis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896. Nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat Cina di negara kita. Gelap bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tindakan ini bertujuan menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Selain itu, muncul masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu. Sebahagian daripada mereka lebih gemar dikenali sebagai the straight born people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Nasionalisme yang muncul menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad, dan Ahmad Bosmam ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941.
Mereka kemudiannya dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Di samping itu, kesan dari aspek ekonomi, gesahan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi, membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Hasilnya, tertubuhlah persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Khairiyah di Singapura. Persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh sebab itu, Zabah sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Beliau menyadarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggris. Akhbar berbahasa Inggris seperti The Malay Mail dan The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara. Usaha ini disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri. Pada masa itu, terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob, dan Muhammad Zain Arifin. Berikutnya, kesan dari aspek sosial pula, tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan yang disuarakan melalui akhbar, majalah, dan persatuan mewujudkan kesadaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesadaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Lepasan SITC juga menunjukkan peningkatan penyertaan. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakan perkembangan nasionalisme. Pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Majalah ini tersebar di serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu, yaitu Ibu Zain, kerap mengingatkan wanita perempuan Melayu berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Sementara itu, masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, EEC Turai Singham selaku Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemelesetan ekonomi pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an. Menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyadari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula meminta kerajaan British menimbangkan penglibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lok yang menganggotai Majelis Perundangan Negeri-Negeri Selat SSLC menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina.